Bupati Batubara Haji Sahir didampingi Kapolres Batubara, AKBP Ihwan Lubis, dan Ketua Umum BP Gemkara Khairul Muslim secara resmi melantik kepengurusan 12 Divisi Gemkara yang ada di 12 kecamatan se-Kabupaten Batubara. Bupati Sahir juga menyerahkan bendera Pataka Gemkara untuk dikibarkan di seluruh kecamatan se-Kabupaten Batubara. Gemkara adalah salah satu organisasi yang mempunyai andil besar dalam hal pemekaran Kabupaten Asahan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Batubara. Menurut Bupati Batubara Haji Sahir, perjuangan Gemkara adalah tonggak sejarah berdirinya Kabupaten Batubara. Tanpa adanya perjuangan Gemkara, tidak mungkin ada Bupati Batubara. Pemkab Batubara mengharapkan sumbangsi pemikiran dari tokoh pejuang pemekaran untuk membangun Kabupaten Batubara. Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus Gemkara di 12 kecamatan. Polres Batubara sangat berharap adanya kerjasama yang baik antara pengurus Gemkara dengan kepolisian untuk menjaga Kamtibmas di Batubara tetap kondusif. Ketua BP Gemkara Khairul Muslim mengatakan, pelantikan secara serentak pengurus Gemkara di 12 kecamatan adalah langkah awal konsolidasi membangun Kabupaten Batubara dan mendukung program yang telah disusun oleh Bupati dan DPRD Batubara. Gemkara ini kan sudah bukan tidak ada, tapi belum terkumpul, ya. Nah, dengan adanya ketua umum yang baru, Bapak Khairul Muslim, selaku ketua umum PB Gemkara, ini sekarang dirangkul kembali, ya, tokoh-tokoh pejuang, masyarakat yang dulu bersama bergerak dalam pemekaran, dirangkul kembali dalam membentuk divisi-divisi. Jadi setiap kecamatan sudah ada pengurusnya, bahkan nanti sampai ke grassroots, ke tingkat desa. Sehingga kembali kekuatan semangat juang dalam mengisi pembangunan ini akan terakomodir kembali. Nah, sehingga Batubara ke depan akan lebih solid dan kuat. Ini Kapolres Batubara beserta jajaran mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Divisi Gemkara Kabupaten Batubara. Kita tahu bersama Gemkara ini adalah salah satu pendiri Kabupaten Batubara dan pendukung pemerintah. Mudah-mudahan sinergitas yang terhadap pemerintah Gemkara terjalin juga kepada Polres Batubara. Mudah-mudahan kami berharap Gemkara ini akan menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah Batubara ini supaya lebih baik lagi. Di atas ya atas saran nasihat Dewan Pembina Pak Bupati, hari ini kita pelantikan serentak 12 divisi. Ini merupakan langkah pertama konsolidasi, menuju konsolidasi total untuk membangun kekuatan Gemkara itu mendukung pemerintahan Kabupaten Batubara. Barangkali dengan konsolidasi sampai kecamatan dan desa-desa nanti akan ada masukan-masukan yang diberikan oleh Gemkara yang ada sampai di desa-desa, ke kecamatan, sampai ke kabupaten. Jadi Divisi Gemkara inilah informan pengurus besar Gemkara dalam rangka untuk menyampaikan informasi yang akurat, yang teliti kepada pemerintah Kabupaten Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.